kita ada di dalam sebuah tema firman Tuhan, yaitu bahagia di mata Tuhan, bahagia di mata Allah. Dan ini adalah menu ibadah firman Tuhan dalam ibadah setiap kita sepanjang minggu ini. Saya minta tolong untuk ditampilkan ibadah satu tadi. Ya, firman Tuhan berbicara dengan subtema orang yang miskin di hadapan Allah. Yang kedua adalah orang yang berduka cita. Dan ibadah yang ketiga ini adalah orang yang lemah lembut. Saudara, kalau saudara perhatikan Matius pasal yang kelima, ini merupakan khotbah Yesus yang pertama. Dan Yesus menekankan sebuah kehidupan yang dia rindukan, dia inginkan ada di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Tuhan ingin setiap kita itu bahagia. Tuhan ingin tuh setiap kita anak-anaknya, kita menjadi anak Tuhan, orang yang bahagia di mata Tuhan. Itu sebabnya penting sekali untuk setiap kita ini memahami bagaimana di dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami akan apa yang Tuhan ingin untuk ada dalam kehidupan kita, yaitu membangun kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tetapi tentunya Tuhan ingin untuk kita membangunnya seperti yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya penting sekali untuk kita memiliki pemahaman yang benar. Karena ketika kita tidak memiliki pemahaman yang benar, maka kita akan menjadikan dunia sebagai center, dunia sebagai pusat daripada kita membangun akan kehidupan yang kita inginkan, di mana kehidupan berbahagia. Nah, saudara, akibatnya ketika kita tidak memiliki pemahaman yang benar, kita membangun kehidupan kita dan menjadikan dunia menjadi center pusat, maka sasaran pencapaian kita sebagai anak Tuhan, kita tidak akan ada bedanya dengan orang-orang dunia. Maka disinilah titik awal justru kita gagal mengalami akan apa yang Tuhan sediakan. Karena dunia ini hari sedang digoncang. Dunia ini hari sedang menuju kepada kehancurannya. Firman Tuhan berkata, apa yang bisa digoncang akan digoncang. Nah, saudara, khotbah Yesus di bukit itu merupakan pondasi yang Tuhan inginkan untuk setiap kita membangunnya di dalam sebuah ketetapan untuk kita memiliki sikap hati yang benar. Karena kehidupan yang bahagia ini adalah hasil atau akibat daripada sikap hidup yang tepat. Nah, kita nemukan di dalam Matius pasal yang kelima ini ada 8 sikap hidup yang tepat, di mana masing-masing sikap hidup ini membawa kebahagiaan sendiri. Ya, kita selesaikan minggu ini 3, kita izinkan kalau Tuhan izinkan untuk kita lanjutkan minggu depan, kita akan lanjutkan biar Tuhan mau bawa kita sampai di mana ya. Tapi kita mulai dengan hari ini Matius 5 ayat yang kelima. Coba kita lihat yang ketiga, Matius 5 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut, perhatikan. Kenapa dikatakan orang yang lemah lembut berbahagia? Karena di seperti ini. Karena mereka akan memiliki bumi. Itu sebabnya Tuhan itu ingin setiap kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki yang namanya kelemah lembutan. Bukankah kelemah lembutan itu salah satu daripada buah roh yang Alkitab catat dalam Galatia. Orang yang lemah lembut itu seringkali dipahami dengan sebuah konsep, cara pandang, pemikiran yang salah daripada begitu banyak orang. Orang berpikir, orang yang lemah lembut itu orang yang kurang cekatan. Orang yang lemah lembut itu orang yang lamban seringkali. Sehingga orang berkata seperti ini, kalau kita ini lemah lembut, bukankah orang lain nanti bisa dengan gampang menindas kita? Orang lain bisa dengan gampang semena-mena dengan kita. Kalau sudah seperti itu, bagaimana mungkin orang yang lemah lembut itu hidupnya bisa berbahagia? Bagaimana orang yang lemah lembut itu bisa menang dan memiliki bumi? Saudara, apakah Tuhan Yesus itu mendaki umatnya, orang pilihannya, untuk kita menjadi orang yang tidak tegas, kita menjadi orang yang lambat, kita menjadi orang yang tidak punya semangat? Kalau konsep cara pandang orang lembut seperti itu, tentunya tidak. Justru Tuhan itu menghendaki umatnya untuk setiap kita ini memiliki sikap yang tegas, untuk hidup kita itu memiliki yang namanya semangat, gairah. Bahkan Tuhan ingin setiap kita sebagai anak Tuhan, kita ini excellent. Firman Tuhan berkata, kalau orang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, hidup itu ada paksaan, ada tuntutan. Dimanapun Anda sebagai ibu rumah tangga, ada tuntutan, mil pertama. Demikian juga ketika kita bekerja,
Tapi Tuhan berkata, kalau orang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, mil pertama itu paksaan, tuntutan, tanggung jawab. Tapi Tuhan berkata, berjalanlah bersama dengannya sejauh dua mil. Tuhan ingin kita justru bukan cuma menyelesaikan berhenti di mil pertama, tapi Tuhan ingin kita di mil kedua. Tuhan ingin kita itu excellent. Karena dia adalah Tuhan yang sempurna karyanya. Tuhan kau sempurna. Terus, lupa. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku. Murnikan dengan rohmu, hidupku menggenapi firmanmu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Karya Tuhan itu sempurna. Tuhan berkata, sudah selesai. Semua yang Anda butuhkan untuk kita hidup. Excellent, semangat, lemah lembut dengan sikap hati yang lembut. Untuk kita berbahagia dan memiliki dunia. Itu sudah Tuhan letakkan dalam kehidupan kita. Karena ketika dia mati di kayu salib, dia mengembalikan kita pada rencana Allah semula. Di mana firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berkata, berkuasalah dan taklukkanlah. Ada sebuah otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Otoritas itu diambil Iblis ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi karya yang sempurna. Dan dia berkata, otoritas itu ada padamu. Jadilah penakluk. Berkuasalah. Dan Tuhan ingin untuk kita menjadi tanda bahwa dia berkarya, kebesaran yang dinyatakan oleh kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kalau orang memaksa untuk berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh dua mil. Bahkan firman Tuhan berkata, saudara, kalau Anda lihat di Amsal 31 ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata seperti ini, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Banyak wanita telah berbuat baik. Kalau Anda mau cari orang yang baik, Anda akan temukan di sekitar Anda begitu banyak. Tapi dikatakan, tetapi kau melebihi mereka semua. Inilah excellent. Tuhan tuntut kita bukan hanya sekedar baik, tapi kita melakukannya dari dasar hati. Karena kasih akan kembali. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan menurut ukuran dunia, tapi Tuhan ingin dimilikan Tuhan. Kalau hari ini engkau lakukan sesuatu kebaikan, dimulai lakukan sesuatu terhadap orang terdekat dalam hidup, pasanganmu, saudara, anak-anakmu, orang tuamu, lakukan sesuatu yang baik karena kita anak Tuhan, karena Bapa kita yang baik. Dia Bapa yang baik, segala sesuatu yang baik datangnya daripada Tuhan. Tapi kita ini harus lebih, bukan sekedar baik, tapi lakukan dari dasar hati. Karena kasih Kristus. Karena kita mengasihi Tuhan. Hukum yang kedua, kita mengasihi manusia. Dan manusia itu berbicara tentang apa? Lingkup yang terdekat. Seringkali saya menekankan, keluarga itu tempat pelatihan. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang luar biasa, pelatihannya itu keluarga. Dalam semua area. Nah, saudara, kata lemah lembut itu berasal dari bahasa Yunani-nya, karena ini perjanjian baru. Perjanjian baru tulis dengan bahasa Yunani, yaitu ditulis dengan, lemah lembut ditulis dengan protes. Protes ini artinya tidak gampang terpancing. Kata protes ini dari kata praus. Nah, praus ini menggambarkan seekor kuda, itu yang seekor kuda yang tenang. Kenapa tenang? Karena dia sudah terlatih. Nah, saudara, kuda yang terlatih akan sangat gampang untuk ditunggangi, dan bukannya sangat gampang ditunggangi. Tapi kuda ini siap menerima beban.
Dia tidak lagi meronta-ronta dan kabur dengan liar. Ketika firman Tuhan berkata tentang kelemah lembutan, artinya apa? Tuhan tuh ingin setiap kita itu proutus. Yang menggambarkan seekor kuda yang kuat tapi sudah terlatih dan mudah diarahkan. Hidup ini seringkali ada beban-beban yang ada di dalam kehidupan kita, dalam semua area kehidupan kita. Tapi kita adalah orang yang siap hari ini ketika ada beban dalam kehidupan kita. Tidak perlu cari Anda cari beban, masalah tidak perlu. Karena Anda tidak perlu cari beban, beban akan ada dalam kehidupan kita. Tapi jadilah orang yang siap untuk menanggung beban. Penting sekali, saudara. Itu sebabnya salah satu buah roh itu kelemah lembutan. Jadilah seekor kuda yang kuat dan terlatih. Yang siap ditunggang, siap menanggung, dan bisa diarahkan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang lemah lembut, ketika ada beban dalam hidupnya atau ada sesuatu yang menunggangi orang itu, jelas dari kata arti proutus, orang itu tidak akan cepat marah, dia tidak akan cepat emosi. Beban gangguan yang dari luar maupun dari dalam dirinya tidak akan membuat hatinya itu langsung kacau balau. Saudara, kita bisa lihat dari arti ini orang yang punya kekuatan besar. Ini orang yang bukan punya kekuatan besar. Tapi ini seorang yang mudah sekali untuk diarahkan oleh Roh Kudus. Seperti kuda yang terlatih, yang tenang dan taat ketika diarahkan oleh penunggangnya. Tuhan ingin setiap kita anak-anak Tuhan itu seperti. Dan Tuhan berkata, orang seperti ini berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan itu dekat dengan orang yang seperti ini. Tuhan itu mudah sekali punya ruang dalam kehidupan orang ini untuk Tuhan itu berkarya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Siapa yang tidak bahagia kalau Tuhan itu berkarya dalam hidup kita? Tuhan yang mengarahkan hidup kita, siapa yang tidak bahagia? Itu semuanya firman Tuhan berkata, berbahagia orang lembut, bahkan dikatakan orang seperti ini karena dia memiliki bukti. Saudara, memiliki bumi ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang keberhasilan. Orang yang lemah lembut itu sangat mudah dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak akan pernah menjerambabkan Anda. Roh Kudus itu tidak akan pernah mengajar Anda, menuntun Anda di jalan yang salah. Dia akan tuntun Anda untuk membuat keputusan yang baik, yang benar dan bijaksana. Itu sebabnya orang seperti ini, mereka memiliki kekuatan diri. Yang bukan hanya terkontrol dan tidak mudah terbakar amarah. Sehingga dia bisa menghindari pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu. Yang tidak seharusnya perlu ada yang membuat situasi semakin buruk. Perbedaan, persoalan, masalah, pertengkaran bisa terjadi. Tapi orang seperti ini tidak mudah terbakar emosi. Dia punya kekuatan untuk dia mengontrol, tidak dikontrol di situasi, perasaan, keadaan. Berapa banyak kita ingin pernikahan kita, keluarga kita? Bukan di dalamnya orang-orang yang sempurna.
Tapi kita adalah orang-orang yang mau disempurnakan. Kita adalah orang-orang yang mau bertumbuh, mengizinkan karya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Mengarahkan kita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah pernikahan, berbahagialah keluarga. Kalau Anda dan saya punya pondasi yang seperti ini, kita akan bekerja dengan semangat, dengan gairah. Kreativitas itu akan muncul begitu luar biasa. Anda akan dibawa masuk di mana pintu-pintu yang tertutup berabad-abad dalam hidup akan terbuka. Alasannya apa? Simpel. Firman Tuhan berkata, dua orang, dua tiga orang bersepakat, aku ada. Anda bersepakat dan bergandengan tangan berdoa minimal dengan pasangan, terlebih dia tambah anak-anak. Anda akan melihat pintu yang berabad-abad tertutup kita akan terbuka. Itu sebabnya Tuhan bukan hanya berkata berbahagialah orang yang lemah lembut, tetap dilanjutkan karena mereka yang akan memiliki bumi. Tapi sebaliknya saudara, orang yang mudah terbakar emosinya, amarahnya. Orang yang seperti ini saudara perhatikan, seringkali dia mengambil keputusan-keputusan yang kurang bijaksana dalam hidupnya. Ujungnya apa? Pasti kekalahan. Bahkan masalah-masalah tidak perlu itu rentet datang dalam hidupnya. Saudara, untuk kita dapat memahami perkataan Tuhan Yesus ini, satu hal Tuhan berikan, ya, satu pribadi di mana Tuhan ingin untuk kita meneladani dan kita belajar dari peristiwa kehidupan akan Musa. Seorang Musa ini adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin daripada umat Tuhan, umat Israel. Dia adalah pemimpin besar yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir dengan tujuan apa? Tanah Kanaan. Nah saudara, menarik sekali dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Bilangan 12:3 ini menggambarkan tentang Musa karena berkata seperti ini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Tuhan ingin langsung kita belajar dengan satu pribadi yang dikatakan sangat lembut hatinya. Lebih daripada semua manusia di atas muka bumi. Kalau Tuhan membawa kita untuk kita belajar, Tuhan itu langsung bawa kita itu pada sebuah level yang tujuannya apa? Tujuannya supaya kita, pencapaian kita, target kita itu tinggi. Karena dia adalah Allah. Dia adalah pribadi yang tidak ada yang sama seperti Tuhan. Kita ini anak-anaknya. Itu sebabnya jangan punya mentalitas lama. Seringkali kita berkata kok seperti itu, seperti ini, seperti ini. Soalnya kalau dalam hidup ini setiap kita, Anda kenal dalam hidup ini, dalam semua area hidup kita, mau dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, Anda harus punya target, punya visi, dimulai visi. Karena di Bapak di dalam visi ada penyediaan. Dan di dalam visi, saudara, Anda harus punya yang namanya goal. Jelas. Goal itu akan membuat kita ini mengerti misi apa yang harus kita lakukan. Kita ngerti apa yang harus kita buat programnya. Seringkali, saudara, pencapaian kita tidak mencapai goal. Tapi, saudara, melihat grafiknya, pasti orang punya visi, punya goal di hidupnya. Hidupnya itu naik. Anda boleh tidak mencapai goal, tapi hidupnya tidak akan pernah. Pasti grafiknya naik. Ketika Tuhan bawa kita belajar Musa, jangan berkata itu Musa Tuhan. Musa bukan orang yang sempurna. Musa itu orang yang lari. 40 tahun. Dia hidup lonely. Orang yang terhilang. Bahkan dia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Dia mulai dengan sebuah pembongkaran. Permuaan terhadap kesombongannya, terhadap apa yang dia percaya, yang dia pegang, semua atribut yang ada dalam kehidupannya, yang dunia berikan, tetangga dalam hidup. Tuhan pangkas, lepaskan semua. Oh, artinya apa 40 tahun? Orang ini
memiliki begitu banyak kelemahan. Orang ini bukan orang yang sempurna, tapi dia menjadi orang yang dikatakan seorang sangat lembut hatinya, lebih daripada manusia ada di muka bumi. Dan Tuhan ingin kita belajar. Artinya apa? Seperti yang tadi saya ngomong, ketika engkau belajar dari sebuah dengan goal yang tinggi, grafikmu itu akan naiknya begitu luar biasa. Ya, miliki sebuah mentalitas, karena kita ini anak Tuhan. Ya, mari setiap kita ini hari ini punya mentalitas kerajaan surga. Ayo, ada banyak hal perkara yang besar yang Tuhan mempercayakan dalam kehidupan kita. Ya, belajar melihat dengan kacamata Tuhan. Bahwa Tuhan itu punya rancangan yang besar buat kita. Ya, tapi memulainya dengan apa? Setia dengan perkara yang kecil. Hari ini apapun yang dipercayakan dalam kehidupan kita, yang pertama belajar untuk tidak menggenggam, yang kedua belajar mengelola. Jangan karena itu kecil Anda lepaskan. Selalu Tuhan itu bekerja melalui apa yang ada pada kita, sesederhana apapun. Tapi itulah yang akan Tuhan pakai menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Mengangkat, membawa kita naik 5 roti, 2 ikan menjadi jawaban 5.000 orang laki-laki. Yang laki-laki kelaparan, masalah besar. Buli-buli berisi sedikit minyak menjadi jawaban daripada sebuah masalah sebuah keluarga. Yang dimana penagih hutang akan datang dan kalau tidak bisa bayar, kedua anaknya akan diambil. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Ya, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita terlebih dahulu. Nah, saudara, ketika kita melihat akan Musa, satu hal yang kita bisa melihat, ya, Musa ini seorang pemimpin yang bukan mudah sekali dia goyah, gampang menyerah. Itu Musa. Musa itu seorang pemimpin yang semangat, bergairah. Nah, saudara, hal yang luar biasa, dia seorang pemimpin yang tidak mudah menyerah, goyah. Sekalipun dia menghadapi orang-orang yang dia pimpin bangsa Israel, itu orang yang tegar, tengkuk, mudah, bersungut-sungut, sulit diatur. Tapi Musa ini begitu luar biasa. Dia memiliki energi, semangat, kekuatan menghadapi segala tantangan yang menghadap. Saudara, hal yang sama, ya kan? Dalam proses kehidupan kita, perjalanan kita, mungkin hari ini ketika kita masuk, ya sebelumnya di era pandemi, soalnya masa pandemi dunia juga mengalami begitu banyak perubahan yang mengejutkan, mengharuskan setiap kita ini harus beradaptasi, segera beradaptasi. Saya percaya Musa juga, dia belajar beradaptasi. Dalam banyak hal demikian juga kehidupan kita, kita harus membuat definisi ulang mana yang prinsip, mana yang metode. Yang prinsip tidak bisa diubah, tapi yang metode bisa. Kita ini harus kaku pada sifat-sifat yang prinsip. Tuhan bersama dengan kita, membangun persekutuan, tinggal mengasih karya anugerah Yesus. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Itu prinsip, saudara. Firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Anda mau bangun rumah apapun juga, prinsipnya kalau Anda tidak ingin membangun sesuatu yang sia-sia, jangan tinggalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Itu prinsip. Kecuali kita mau membangun sesuatu yang sia-sia. Tapi tentunya kita tidak mau. Nah, hal yang sama, saudara. Ya, kita ini harus bisa menerima perubahan. Karena itu hanya sekedar metode. Tapi satu hal yang kita bisa belajar daripada masa pandemi yang sudah kita lewati. Tuhan izinkan semua musim kehidupan ada dalam hidup kita dan kita lewati. Agar kita ini menjadi lembut. Di area di mana kita ini harus lembut. Tapi kita tetap menjadi orang yang tegas. Di area di mana kita ini tegas. Itulah pertumbuhan menjadi sama seperti Kristus. Ada orang yang begitu kaku, keras, bersikap, bereaksi untuk hal-hal yang bukan prinsip. Sehingga akibatnya dia mengalami benturan-benturan, kesulitan-kesulitan yang seharusnya tidak ada dalam hidupnya. Itu sebuah kebodohan, itu merugikan akan hidupnya. Musa sama, dia mengalami akan semua proses. Tapi orang ini luar biasa. Saya tunjukkan, saudara,
Kalau saudara lihat bilangan pasal yang ke-12, dikisahkan saudara bagaimana Musa itu mampu mengendalikan akan dirinya dengan luar biasa ketika dia menghadapi pemberontakan saudaranya, Miriam dan Harun. Saudara, Musa itu mengalami semua perubahan proses dalam hidup. Anda hari ini mungkin Anda adalah orang yang dikecewakan oleh orang terdekat dalam hidup. Anda dikhianati mungkin oleh partner mitra. Anda dilupakan. Apa itu bisa? Bisa perubahan seperti itu bisa terjadi. Musa mengalami. Dia dikhianati oleh pemberontakan kedua saudara. Miriam, Harun itu saudara kandung Musa. Harun itu bersama dengan Musa menghadapi Firaun. Mereka berdua itu mempertanyakan, meragukan kepemimpinan Musa sebagai nabi, sebagai orang yang diurapi Tuhan. Mereka berkata, bukankah Tuhan juga memakai kami? Juga seperti Tuhan memakai Musa. Itu benar. Tapi cara mereka mengeksekusinya, itu dia tidak benar melalui sebuah pemberontakan. Saudara, apa yang menjadi pertanyaan buat kita? Ketika Anda diperhadapkan dengan satu situasi kondisi seperti ini, atau dalam konteks yang mungkin sedikit berbeda, apa yang Anda hari ini lakukan? Bagaimana respon sikap Anda ketika hari ini Anda mengalami perubahan drastis dalam kehidupan? Ya, tidak pernah Anda bayangkan Anda inginkan. Apa juga yang akan Anda perbuat ketika orang lain hari ini yang Anda percaya, mitra, mereka meragukan kemampuan keberadaan, terlebih ungkapan perkata itu diungkapkan langsung di hadapan Anda dengan perkataan yang menyakitkan tidak pada tempat. Kita hidup di dunia seperti itu sendiri. Tapi hal yang luar biasa, ketika seseorang diperhadapkan dengan itu, mungkin dia bisa bereaksi marah, membela diri. Tapi Musa menghadapi respon reaksi menghadapi situasi yang seperti ini. Alkitab mencatat hal yang luar biasa ini orang. Reaksi pertama-tama Musa, dia diam diri, dia tidak membela. Dia tidak emosinya meluap-luap, kata-kata kasar keluar, tidak. Kalau Anda masuk dalam situasi yang seperti ini, kita ada di posisi Musa, kita bisa merasakan. Pasti hati Musa itu galau, resah. Tetapi orang ini adalah orang yang dimana Alkitab katakan lembut hatinya, terbukti. Akhirnya justru Tuhan itu datang membela Musa. Tuhan menegur Harun dan Miriam. Bahkan Tuhan menghukum mereka berdua dengan sakit kusta. Tapi hal yang luar biasa yang kita bisa melihat dari seorang yang hatinya itu lembut, saudara. Justru Musa pada waktu itu tersungkuri di hadapan Tuhan. Minta pengampunan bagi Tuhan. Saudara, kalau di tengah-tengah sebuah keluarga, kalau di sebuah perusahaan ada orang yang seperti ini, kalau di sebuah pelayanan ada orang yang seperti ini, apa yang bisa kita dapatkan? Nah, dunia membutuhkan. Itu sebabnya tidak heran Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena dia akan memiliki dunia, bumi. Orang seperti ini punya kapasitas yang besar untuk dia berhasil, untuk dia sukses, untuk dia diangkat. Saudara, betapa pentingnya hati yang lemah lembut bagi seseorang untuk kita ini bisa dipercaya. Kita ini diberkati, kita ini diangkat. Kenapa? Dari sini kita bisa belajar. Yang pertama, tidak seorang pun yang dapat memimpin orang lain sebelum dia mampu menguasai dirinya sendiri. Banyak kita ini berkata, Tuhan, aku tuh ingin lo diangkat, dipercaya. Aku ingin lo, Tuhan. Ada di sebuah level yang berbeda.
Tapi sebelum kita mampu menguasai diri kita, memimpin diri kita sendiri, kita ini tidak akan pernah bisa memimpin orang lain. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat melayani orang lain sebelum dia sanggup merendahkan akan dirinya, mengalahkan egonya. Musa susu tersungkur di hadapan Tuhan. Dia minta pengampunan bagi Harun dan Miriam. Saudara-saudara berkata, ya, tapi Musa itu satu kali dia tidak bisa menguasai dirinya. Tuhan berkata, acungkan tongkatmu pada gunung itu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Musa yang Musa lakukan apa? Dia pukul batu gunung itu dengan tongkatnya. Airnya keluar, tidak keluar. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak masuk tanah Kanaan. Mungkin ada berkata, Pak, ini Musa tidak mampu menguasai diri. Saudara, seorang yang semakin kita diangkat tinggi, pada posisi yang tinggi, ya, dituntut daripada kita sesuatu yang jauh lebih besar dari orang lain. Musa itu, Tuhan berkata, acungkan. Dia lakukan. Akhirnya tetap kuat, tapi yang dia salah itu dia lakukan dengan emosi. Pukul. Tapi saudara lihat, Musa di perjanjian baru itu masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ketika Tuhan dimuliakan, Alkitab berkata di hadapan tiga muridnya, Musa bersama dengan Elia muncul di hadapan Yesus. Di mana? Tanah perjanjian. Seringkali kita berkata, Tuhan, aku ingin menjadi orang yang seperti ini. Tetapi dimulai, saudara, hari ini izinkan Tuhan membangun kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, tidak seorang pun akan dapat mengendalikan orang lain sebelum ia sendiri belajar untuk mengendalikan akan dirinya sendiri. Memimpin orang lain itu mudah, tapi memberikan keteladanan melalui kepemimpinan itu tidak mudah. Nah, kepemimpinan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah kepemimpinan keteladanan. Sama seperti Paulus, ikut aku. Ya, ikutlah aku sama seperti aku mengikut Kristus. Kalau kita ingin kebahagiaan, keberhasilan ada dalam kehidupan keluarga kita, maka kita harus belajar sebagai orang tua. Memimpin dengan sebuah keteladanan. Berapa banyak keluarga hancur? Anak-anak hancur. Anak-anak muda dari sekali ditarik oleh dunia. Bukan karena tidak ada tuntutan dan dorongan daripada orang tua untuk anak-anak cari Tuhan, untuk memiliki aktivitas agama. Tapi seseorang itu butuh yang namanya keteladanan. Ketika kita ingin melihat orang yang berhasil muncul dari kepemimpinan kita, mau tidak mau kita dituntut terlebih dahulu, kita memberikan sebuah keteladanan. Dan untuk itu mau tidak mau dibutuhkan yang namanya prontes. Amin. Ya. Nah, saudara, orang yang bersedia menyerahkan dirinya kepada pengendalian Allah, maka dia akan memperoleh kelemah lembutan yang memampukannya memiliki bumi. Nah, dengan cepat ada tiga kekuatan yang ada pada orang yang lemah lembut. Yang pertama, saudara, orang yang lemah lembut adalah orang yang marah pada waktu yang tepat. Orang yang lemah lembut itu bukan pemarah. Orang yang lemah lembut bukan konotasinya tidak bisa marah, saudara. Orang yang lemah lembut itu bisa marah, tapi dia marah pada waktu dan tempat yang tepat. Yesus satu kali, ya, dia marah. Yesus itu adalah pribadi yang lemah lembut. Dia berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Matius 11 ayat ke-9, 29. Tapi satu kali Yesus itu begitu marah di Bait Allah. Kenapa? Karena Bait Allah itu dia dapati menjadi tempat untuk berdagang. Yesus bisa marah. Tapi marah pada waktu dan tempat yang tepat. Dia bukan pemarah. Nah, saudara, yang kedua, kekuatan yang ada pada seorang yang lemah lembut adalah orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat mengendalikan akan perasaannya. Orang yang seperti ini, dia hidup di bawah kendali Roh Allah, bukan di bawah kendali perasaannya. Perasaan itu mempermainkan. Perasaan itu sangat ditentukan dari unsur luar.
Artinya apa? Kalau kita ingin lemah lembut, tidak ada hal yang lain kecuali hari ini. Kita izinkan untuk Roh Kudus itu yang berdaulat dalam hidup kita. Kita di bawah kendali Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus itu harus menjadi pribadi yang selalu kita bangun persekutuannya setiap hari, setiap waktu. Firman Tuhan ngomong tentang buah roh. Rohnya aja besar, berarti karya Roh Kudus. Ya, yang ketiga, ya, orang yang lemah lembut adalah orang yang mempunyai kerendahan hati. Seorang kelemah lembutan Tuhan Yesus itu dinyatakan dalam tindakannya yang berbelas kasihan ketika dia melihat penderitaan daripada begitu banyak orang dikatakan, maka timbullah belas kasihnya. Dan dia menjamah akan orang itu. Dia memberkati orang itu. Dia masuk ke rumah orang berdosa. Saudara, artinya apa? Kelemah lembutan itu harus membawa kita untuk kita ini tidak berfokus pada diri kita sendiri. Dan untuk kita tidak berfokus pada diri kita sendiri, mau tidak mau, kelemah kerendahan hati itu harus ada dalam hidup kita. Karena kita harus mulai belajar untuk tidak menggenggam. Kita belajar untuk kita tidak mengedepankan ego kita. Pada hari ini, saudara, kita akan masuk perjamuan kudus, persekutuan dan darah dan tubuh Tuhan. Biar kasihnya memenuhi hidup kita. Darahnya mengalir di dalam hidup kita. Sehingga pikiran, perasaan Kristus itu yang menguasai kehidupan kita. Mari saya undang setiap kita bisa bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan.